Lepas pencen, dia nak buat kerja lagi. Sedangkan masa Tuhan bagi kerja dah panjang, dah lama. Daripada umur 25 mula kerja sampai 20 sampai 58 dah kerja. Nak kerja lagi. Muhammad, sebenarnya dia tak perlu kerja dah. Yang perlu dia kerja, yang perlu dia buat ialah beramal. Malam tempat apa? Malam ialah tempat bermunajat dan membersihkan hati. Malam ialah masa kita bermunajat dan membersihkan hati. Itulah masa kita susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah kita masa kita ditimpa masalah. Itulah masa kita sakit. Malam masa dengan Tuhan. Susah masa dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab waktu susah kita angkat tangan, kita mudah lembut hati, kita mudah menangis. Itu waktu susah. Tapi ketika senang, hati kita gerah. Sebab kita dibaluti dengan nikmat. Bila kita dibalut dengan nikmat, jadi kita susah nak lembut hati. Sebab dunia ni, pesek bila mana demanlah hati kita, kalau kita tak kuat, kita terpengaruh dengan dunia tu. Menyebabkan hati kita gerah. Allahumma salli ala sayyidina. Malam ialah masa bertemu dengan, masa bertemu dengan yang kita cinta. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Siang, masa kita berjumpa dengan makhluk dia. Malam, masa kita berjumpa dengan dia. Itulah betul saya kata tu. Waktu susah dengan waktu senang, kita lebih rapat dan dekat dengan Tuhan ialah pada waktu susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina. Waktu malam, waktu kita tak dunia dengan dunia, sebab dunia dah gelap. Waktu malam, waktu kita berdunia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu malam, baca Quran pun sedap, berzikir pun masuk dalam hati kita, hadir Allah dalam hati kita. Siang tak boleh, siang kelangkabut, siang ni mata tengok macam-macam, macam mana kita nak tumpu kepada dia. Malam apa pun tak nampak, fokus kita hanya kepada dia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Tetapi banyak juga orang yang tak reti nak menggunakan waktu al-bastu untuk Tuhan. Bila mana dia ditimpa dengan al-qabdu, dia reti guna dengan Tuhan. Dia angkat tangan, doa lah, panggil orang baca Yasin di rumah lah, apa segala. Dia reti nak bermualah dengan Tuhan ketika susah. Ketika senang, tak reti guna. Tak reti guna. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak ajak, macam mana nak habak, nak guna waktu kita macam ni, kita selesa ni. Taib, waktu di siang hari kita berdunia dengan orang-orang Allah. Di malam hari kita berdunia dengan Allah. Siang hari kita berdunia dengan orang-orang Allah. Ni kita main ngaji ni. Ni semua orang-orang dia panggil ahlullah semua ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Dia panggil mujalasatul akhyar. Bergaul dengan orang-orang terorang, dengan orang-orang pilihan Tuhan. Kita main ngaji. Tempat kita duduk ni orang panggil apa? Bukan orang panggil taman-taman syurga lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi banyak orang tak reti guna. Lepas pencen, dia nak buat kerja lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata dia kuat lagi.
Sedangkan masa Tuhan bagi kerja dah panjang, dah lama. Daripada umur 25 mula kerja sampai 20 sampai 58 dah kerja. Nak kerja lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya dia tak perlu kerja dah. Yang perlu dia kerja, yang perlu dia buat ialah beramal. Tinggal-tinggallah nak pi buat kerja, main masjid banyak pula. Oh. Jumpa orang dah banyak, jumpa Tuhan pula. Macam itulah soalan saya nama. Bukan salah dari pergi kerja tu. No. Maknanya hak ni ni, hak nak tumpu Tuhan betul-betul ni. Bukan bermakna kerja tu salah dah. Bukan. Mana tu banyak sangat kita bergaul dengan makhluk dia dah. Ni kita nak tumpu dengan dia pula. Sayang sungguh.